Banjir di pintu masuk Rumah Sakit Umum Ince Abdul Muiz Samarinda Seberang ini terjadi usai diguyur hujan deras Rabu sore. Warga dan pasien yang hendak keluar masuk rumah sakit terlebih dahulu harus melintasi genangan tersebut. Satu di antara keluarga pasien menyebut air mulai meluap setelah diguyur hujan. Bahkan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan luapan air masuk hingga ke lingkungan rumah sakit. Meski begitu, kondisi ini tidak menghambat layanan terhadap pasien. Bang, gimana bang? Tadi habis dari rumah sakit atau gimana bang? Di rumah sakit. Ngapain bang? Lagi jenguk saudara mbak. Oh, jenguk saudara. Tadi di kondisi rumah sakit banjir atau enggak bang? Masuk airnya? Tidak terlalu parah sih mbak. Oh, tidak. Banjir sedikit. Banjir sedikit ya, tapi tidak mengganggu aktivitas rumah sakit ya bang ya? Tidak mbak. Oke, baik bang. Dari mana? Mau kemana? Mau ke Samarinda pak. Oh, mau ke Samarinda ya? Iya. Okay. Banjir yang diawali hujan deras ikut merendam ruas jalan di sekitar rumah sakit. Meski begitu, arus lalu lintas tetap lancar dan para pengendara tetap nekat menerobos genangan. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda.